Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul di dalam kantor kepala desa Lubuk Napal pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat memenuhi undangan Bapak Kepala Desa dan BPD pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang semestinya pada pagi hari ini. Pertama, kata pembukaan dari saya selaku pembawa acara yang sedang berlangsung. Kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Desa. Oke, kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawli. Allahumma alhimni rusdi wa a'tini sar nafsi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amin. Yang saya hormati Ketua Dorokin Desa beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ibu KI Warsi yang penghadir di hadapan kita sekarang, yang saya hormati Bapak-bapak ini ulama jadi pandai ketua-ketua masyarakat, ketua agama, para kaum ibu-ibu yang saya muliakan. Khusus dalam kesempatan ini saya mengucapkan ribu terima kasih yang sebesarnya kepada hadirin sekalian yang telah suci kiranya melangkahkan kaki mengayunkan tangan, yaitu meniti lurah nurunan dalam mendaki tinggi sehingga dapat menghadiri undangan dari Bapak Kepala Desa dan Ketua Kepala Desa dalam rangka yaitu pembahasan rancangan peraturan desa yang telah dilaksanakan yaitu pada tanggal 17 dan 18 bertempat di rumah kediaman Ketua Kepala Desa. Jadi dalam perasaan musyawarah nanti akan kita bahas bersama-sama kepada masyarakat hadirin sekalian. Saya dan mohon pada Bapak untuk menyiapkan aspirasi apa misalnya dalam pelaksanaan musyawarah nanti tentang pembacaan pasal demi pasal, Bapak dapat mengkritik atau mengeluarkan pendapat. Kita tidak segan-segan, tidak takut-takut, jangan takut mengeluarkan pendapat kita. Jangan kita di belakang hari setelah kita bubar dari forum ini kita kritik, ah itu sudah sesuai, tidak sesuai. Tidak, sebenarnya kita ungkapkan apa perasaan yang sebenarnya untuk yang sebaiknya untuk pribadi kita sendiri atau untuk umum. Kenapa? Sesuai dengan dalam kata-kata istilah undang-undang PBB itu, Universal Declaration of Human Rights, manusia mempunyai hak dan kewajiban bersama dan derajat. Seperti kita berhak mengeluarkan pendapat kita. Nah itulah harapan saya kepada masyarakat supaya perdes ini akan lancar terlaksana sebagaimana yang kita harap bersama demi aman dan tertibnya desa yang kita mungkin sebelum acara kita lanjutkan. Kami dari KKI Warsi terlebih dahulu memperkenalkan diri karena sebagian masih ada yang belum kenal, sebagian atau mungkin sudah kenalan atau lupa lagi. Nama saya Andi, mungkin sudah pas sekarang ini 1 tahun saya berada di Lubuk Napal, bolak-balik dari Lubuk Napal Jambi. Mungkin perlu saya jelaskan kepada bapak-bapak semua bahwa pada dasarnya yang membuat peraturan di sini bukanlah saya dari KKI Warsi, tapi itu murni permintaan dari pemerintahan desa. Saya hanya bersifat memfasilitasi. Itu pendidikan saya itu ilmu hukum. Saya mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu pemerintahan desa dalam hal itu memformulasikannya dalam bentuk tertulis sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Setiap orang wajib melapor kepada pemerintahan desa apabila menerima tamu selama maksimal 24 jam. Setiap hewan ternak harus dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari. Tanah Sialang dinyatakan sebagai kawasan lindungan. 2. Luas tanah Sialang yang dimaksud pada ayat 2 adalah 2 hektar. 3. Setiap orang dilarang menebang, membakar atau merusak tumbuhan yang ada di tanah Sialang kecuali milik dan
atau orang yang diizinkan oleh pemilik. Bagian kedua, sungai. Pasal 4, 1. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sungai. 2. Pemanfaatan sungai yang dimaksud ayat 1 harus memperhatikan nilai-nilai adat desa dengan prinsip ramah lingkungan. Pasal 5. Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan cara menggunakan racun dan sentrum. Hal-hal yang diatur yang merasa tidak cocok dengan bapak-bapak dan atau sanksinya yang diusulkan berbeda-beda dengan yang ada dalam peraturan ini. Dipersilakan bapak-bapak untuk menyampaikan usulannya dan menyebutkan namanya, Pak. Ya, dipersilakan. Di sini saya hanya ingin memberi masukan. Dalam pasal 6, setiap hewan ternak harus dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari. Yang pelanggarannya yaitu apabila terjadi pelanggaran pasal 6, setiap orang dapat membunuh hewan ternak yang berkeliaran dan pemilik tidak berhak menjaganya. Saya selaku masyarakat desa, saya merasa keberatan. Nanti kalau Pak Anak Pak RT yang melakukan hal di dari poin 8 ke 11 itu sanksinya mungkin melalui musyawarah agak tipis. Tapi lain daripada anak RT, anak kadus, anak pemerintah desa itu nantinya tinggi. Kita mengedarkan dari itu. Agak baiknya kita letakkan sanksi di sini. Kemudian mengenai orang yang tidak bermasyarakat, yang tidak mengikuti gotong royong itu, mungkin mengenai ketentuannya diatur tersendiri dalam peraturan kepala desa. Itu nanti kepala desa akan membuat keputusan bagaimana ketentuan orang yang tidak bermasyarakat tuh. Kita kan tidak tahu orang ini apakah kadang-kadang menurut kita bermasyarakat, menurut orang lain tidak kan. Jadi itu diatur tersendiri nanti, Bang. Kalau kita jelaskan secara umumnya dalam ini itu akan agak rancu kan tentang ketertiban umum. Kelestarian pohon sialang itu gimana itu, Pak? Apakah kita sepakat bahwa pohon sialang yang ada di dusun ini tidak kita tebangi? Dan berdalam masuk yang berada di desa. Kemudian tanaman dan pohon yang ada di tanah sialang dinyatakan sebagai kawasan lindung. Kemudian dendanya untuk pasal ini, Pak, kalau seandainya ada orang yang menebang pohon sialang itu dendanya ini dalam rancangan ini 20 juta. Kemudian yang ketiga, setiap orang dilarang menebang, membakar atau merusak tumbuhan yang ada di tanah sialang kecuali pemilik atau orang yang diizinkan pemilik. Terhadap ini sanksinya denda 10 juta. Tidak diindahkan oleh pelaku. Apabila tidak diindahkan oleh pelaku, pemerintahan desa berhak untuk mengajukan ke pengadilan. Cuma gua asal itu ada tamannya di. Apa? Macam sungai Kelampa itu sebatas mano yang boleh ditubuh, sebatas mano yang tidak boleh ditubuh. Benar barang itu istilahnya bisa mematikan ikan sekamis. Tidak. Kelampa itu tadi. Ah, macam telunan. Itu sebatas mano yang boleh, sebatas mano yang belum apa tidak boleh. Telun ke dusun. Ya walaupun kira-kira di sini lah. Sampai itu batas jalan terang dulu. Imbasnya lah pokoknya. Batas jalan terang dulu kan. Boleh itu kok. Atas telunan, batas apa namu bawa sungai sini dulu. Boleh. Tapi kira dengan lagi. Ayiknya yang masih tinggi. Jadi kalau dulu dulu sungai sini tak boleh juga ditubuh, nama telun tak boleh ditubuh. Nama kelampai tak boleh ditubuh. Ini ke telun. Pada prakteknya di lapangan nanti kita apa
kita bolehnya sekamis lah yang nus di. Kita buat kawasan-kawasan tertentu yang di sungai-sungai anak sungai utama sekamis itu, misalnya ada 1 kilo dari sekamis itu masuk kawasan induknya, lah kawasan induk. Seperti itu be, kagak kita buat patok-patok di batas-batas sungai itu. Untuk pembahasan rancangan peraturan desa, kalau memang tidak ada lagi yang mau kita bahas, kita cukupkan sampai di sini. Dan saya selaku yang memfasilitasi acara, kalau ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan mewakili kawan-kawan juga. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon minta kepadamu ya Allah, berikanlah hajat kami pada hari ini ya Allah dengan baik ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami kesihatan, barakatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa tambahan lil maut wa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan ada yang perdesa kan kita tertulis itu dapat kita pegang untuk selamanya. Apabila orang melakukan suatu pelanggaran, kita dapat nengok di buku itu di perdes kita nomor berapa yang kena. Setelah ditetapkan perdes, maka mudah-mudahan dengan adanya ketentuan bersama dari sepakat bersama oleh masyarakat desa Napal pada umumnya, bahwa ada peningkat kesadarannya tentang kegiatan-kegiatan desa ataupun pelanggaran-pelanggaran yang selama itu terjadi, mungkin ada kursus desa yang dia bisa mengantisipasi dengan terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan misalnya sengketa tanah, nah, terutama sengketa tanah.